informasi pertama pemirsa, di musim penghujan seperti ini penyakit demam berdarah dengue atau DBD merambah ke Lampung Timur. Di akhir bulan Januari 2019 ini sudah menyerang di 23 dari 24 kecamatan di Lampung Timur. Walaupun belum ada korban jiwa, namun tercatat sudah 113 warga terjangkit penyakit dari serangan nyamuk Aedes aegypti. Dinas Kesehatan Lampung Timur mengatakan kasus penderita DBD tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 lalu. Bahkan salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Pasir Sakti, merupakan zona terbanyak penderita demam berdarah dengue. Dengan tanggal 28 Januari, sudah sebanyak 113 jiwa yang terkena suspek DBD. Kalau di Lampung Timur di hampir 23 kecamatan. Yang terbanyak, Bang? Yang terbanyak di Pasir Sakti. Bang, itu perbandingan tahun-tahun sebelumnya ini terbanyak ya, Bang? Sampai dengan bulan ini ya. Yang terbanyak di mana, Bang? Penanganan? Di Pasir Sakti. Bukan, maksudnya di puskesmas atau di RS? Di rumah sakit ada yang dirujuk, kemudian ada juga sebagian besar sudah ditangani di puskesmas. Diketahui dari 113 penderita DBD di 23 kecamatan di Lampung Timur itu, tercatat 90 orang pasien penderita DBD dirawat di Rumah Sakit Umum Sukadana dan 23 orang pasien lainnya dirawat di setiap puskesmas yang ada di Lampung Timur. Samsudin melaporkan.